Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, gearbox perdana sama dia dengan gearbox Era 1.6 1.8. Okey, ini adalah gearbox perdana bisnes kod 232. masalah dia gear 4 jadi free. Okey, dia jalan gear 1, gear 2, gear 3, masuk gear 4 je gear jadi free. Okey, bila kita buka kita tengok ni Ni habuk flash yang terbakar. Di sini hitam buah habuk kelas yang terbakar. Gearbox ni gearbox yang baru lepas di overhaul sebulan dan gearbox ni masih dalam warranty, tapi owner dia tak nak hantar dah kedai tu, dah serik dah. Jadi minta tolong saya tengokkan, kelas terbakar. Okay, bila buka housing ni pun dah tengok dah kualiti kerja macam mana, gam penuh, penuh gam semua tempat diisi gam. Okey, dengan oil pumpnya, sigam, semua benda tempat habis semua ni sigam. Okey, kita buka dia punya ball housing ni saja. Kita dah jumpa dalam nyakit. Okey, di dalam dia, dalam ni dia akan ada satu ini, kita panggil dia sebagai brake drum. Okey, brake drum, kita boleh tengok ni calar balau habis ni. Okay, brake drum ni calar balau habis. Dekat area brake drum tu, sekeliling dia akan ada ni kick down brake, ataupun kita panggil brake band. Sepatutnya dia ada clutch kat sini. Ni tinggal besi ya. Clutch ni semua tanggal lah. Okay, tanggal habis dia punya clutch. Okay, sampai habis masuk dalam-dalam ni lah. Nak buat keluar tak boleh. Ni ha, habis. Cuma ni boleh jadi masalah macam ni pada brake drum ni. Sepatutnya kat brake drum ni akan ada tarikh manufactured. Okay, tak ada. Okay, dua je sebab. Satu, brake drum ni dah terlalu lama, tak diganti. Tapi owner kita kata gearbox ni baru tukar recon. Jadi, satu je lah saya suspect. Iaitu clearance brake drum ni yang terlalu ketat. Okay, bila clearance ni terlalu ketat, brake drum ni dia akan sepit. Drum ni. Okay, dia akan sepit benda ni. Macam ni lah kedudukan dia. Okay, dia akan sepit. Jatuh. Susah buat kerja satu tangan ni. Okay, macam ni lah dia akan sepit. Sepatutnya dia ada clearance dia yang yang standard clearance lah. Tapi kalau salah setting dan dia jadi ketat, dia akan bergesik dengan drum ni. Brake band dengan drum ni akan bergesik, bergesik, bergesik. Tu yang shoe dia habis tercabut. Okay, brake band punya shoe ni habis tercabut. Jadi gearbox ni kena overhaul balik, kena check balik kualiti barang yang dia pakai. Mana lagi efek daripada ni. Saya suspek-suspek mungkin ada clutch-clutch yang dah terbakar jugalah. Side effect daripada habuk ni. Habuk ni. Okay, habuk ni, side effect daripada habuk ni, dia akan masuk ke seluruh sistem gearbox. So, gearbox kena di fully bersihkan lah ni. Overhaul habis ni. Okay. So, ini adalah salah satu punca kenapa gear 4 dia akan dia jadi free. Okay, ini salah satu. Dan ini kalau dia rosak, gearbox kena turun, kena belah dua dan ini berada di bahagian dalam. Okay. Gear 4 free, gear 4 free. Okay, harap dapat membantu semua. Sekian.